Wajah cantik Lu Cinta Luna berubah total saat di penjara. Tumbuh kumis dan jenggot juga. Wajah cantik Lu Cinta Luna berubah total saat di penjara. Tumbuh kumis dan jenggot juga. Dikutip dari Slide Gossip, 17 Februari, 2020 jam 09.12 esok. SlideGossip.com. Akibat kasus narkoba yang menjeratnya, Lu Cinta Luna kini tengah menjalani masa tahanan di penjara. Seperti dilansir dari Tribunus.com 15 Februari 2020, baru beberapa hari berada di sel tahanan, Lu Cinta Luna mengaku belum banyak mengenal tahanan lainnya. Ia baru kenal beberapa tahanan saja. Lu Cinta Luna juga masih belum bisa melakukan banyak kegiatan di blok sel tahanan yang dihuninya. Karena Lu Cinta Luna merupakan tahanan baru, pintu sel tahanannya masih terkunci. Hal itu membuat aktivitas pelantun lagu Bobo di mana itu di dalam sel masih sangat terbatas. Yang mengejutkan, penampilan Lu Cinta Luna selama berada di penjara juga berubah total. Lu Cinta Luna yang sebelumnya selalu tampil cantik dengan make up tebal bak boneka Barbie kini jauh dari kesan glamor dan sangat sederhana. Hal itu rupanya dikarenakan Lu Cinta Luna memang belum bisa membawa barang-barang dan perlengkapan pribadinya ke sel tahanan. Belum sih, karena kan ini juga baru telu malam dan masih harus bolak-balik ke pemeriksaan. Jadi pacarku, manajemenku juga yang lain masih wajib lapor, jadi untuk datang bawain barang-barang itu kan nyicil pelan-pelan. Belum semuanya, ungkap Lu Cinta Luna. Lalu apa saja kegiatan Lu Cinta Luna selama ditahan? Untuk membunuh rasa sepi dan kesedihannya, Lu Cinta Luna mengaku mengisi waktunya dengan joget dan bernyanyi. Yo paling joget-joget, nyanyi omo temen-temen di sel gitu ajalah, dibawa happy ojo ujar. Nyo, menanggapi kabar tersebut, netizen pun meresponnya dengan beragam komentar. Salah satunya Odo yang penasaran apakah bakal tumbuh kumis dan jenggot di wajah artis transgender itu. Siji minggu kemudian tumbuh kumis dan jenggot juga go, cipir seorang netizen. Tanpa make up mukanya laki banget, apakah bentar lagi bakal keruwokan, tanya netizen lainnya. Next, yeah.